Hewan memiliki usia yang cukup beragam. Hewan dengan usia terpanjang diketahui mampu hidup selama lebih dari 300 tahun. Bahkan, ada yang hidup abadi. Mayoritas hewan dengan rentang hidup panjang ini hidup di wilayah perairan. Mereka berasal dari kelompok mamalia hingga invertebrata. Bahkan, ada hewan yang tidak diketahui pasti berapa lama usia mereka. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai hewan yang abadi karena dapat hidup sangat lama. Berikut, Animal Space akan membahas tentang hewan dengan usia yang terpanjang di dunia. Yang pertama, hiu Greenland. Hiu Greenland diketahui mampu hidup selama 100 hingga 200 tahun. Hewan yang hidup jauh di samudera Arktik ini dapat tumbuh hingga 24 kaki atau sekitar 7 meter. Wow. Mereka akan mengalami pertumbuhan sekitar 0,5 hingga 1 meter per tahunnya. Yang kedua, Rock-eye Rockfish. Rock-eye Rockfish merupakan salah satu ikan yang memiliki masa hidup terpanjang. Ikan ini mampu hidup hingga 25 tahun. Wow, lama banget ya guys. Menurut Departemen Ikan dan Marga Satwa Washington Amerika Serikat, ikan berwarna merah muda atau kecoklatan ini hidup di Samudra Pasifik dari California hingga Jepang. Yang ketiga, Paus Akritik. Paus akritik merupakan hewan dengan usia terpanjang di dunia. Mamalia ini diyakini berusia lebih dari 200 tahun. Diketahui, paus tertua berusia 211 tahun, paus yang juga disebut sebagai paus kepala busur ini, memiliki gen yang terus memperbaiki kerusakan DNA dalam tubuhnya. Hal tersebut yang membuat ikan ini tidak memiliki penyakit yang mematikan. Yang keempat, kerang mutiara air tawar. Kerang mutiara air tawar atau dengan nama latin Margarifera menjadi salah satu hewan dengan usia terpanjang di dunia dari kelompok invertebrata. Kerang tertua diketahui berusia 280 tahun menurut World Wide Fund. Kerang ini memiliki rentang hidup yang panjang berkat metabolisme yang rendah. Mereka hidup di sungai dan dapat ditemukan di wilayah Eropa dan Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat dan Kanada. Yang kelima, ada cacing tabung. Cacing tabung menjadi hewan dengan usia terpanjang yang mampu hidup di lingkungan laut yang dalam, yang dingin, dan stabil. Sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan oleh jurnal The Science of Nature menemukan bahwa Escarpia laminata, spesies cacing tabung yang hidup di dasar laut di Teluk Meksiko, rata-rata hidup hingga 200 tahun, dan beberapa spesimen bertahan selama lebih dari 300 tahun. Hewan ini memiliki tingkat kematian yang rendah dan sedikit ancaman alami, sehingga mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Di urutan yang terakhir, ada ubur-ubur Turritopsis. Turritopsis dorni disebut-sebut menjadi hewan yang hidup abadi. Ubur-ubur ini tidak memiliki otak dan hati dan dianggap sebagai hewan satu-satunya makhluk abadi di bumi ini. Mereka memulai hidup sebagai larva sebelum menetap di dasar laut dan berubah menjadi polip. Menurut sumber dari Museum Sejarah Alam di London, ubur-ubur yang berasal dari Laut Mediterania ini dapat mengulai siklus hidup mereka beberapa kali, dan karena itu mungkin tidak pernah mati karena usia tua dalam kondisi yang tepat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dulu video kali ini, salam lestari.